Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia merasa punya amanat dan tanggung jawab untuk berperan aktif di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Salah satunya yang sekarang sedang ingin diselesaikan adalah persoalan keamanan dan perdamaian dunia yang kadang-kadang dianggap pemicunya adalah persoalan agama. Oleh karena itu, PBNU mengundang tokoh-tokoh agama dari berbagai negara untuk diajak rembuk ya kan, mengenai persoalan itu. Dan sudah beberapa banyak tokoh agama mulai kemarin tampil dengan menyampaikan pendapat-pendapat masing-masing. Dan secara umum mereka mengatakan bahwa tidak benar bahwa agama merupakan sumber problem. Bahkan sejatinya agama adalah merupakan solusi untuk menyelesaikan problem. Kira-kira apanya yang salah? Menurut saya yang salah bukan agamanya. Yang salah adalah penafsiran terhadap agama atau pengamalan terhadap agama itu mungkin. Mudah-mudahan forum ini bisa menyelesaikan masalah yang sudah sejak lama diusahakan dan tidak selesai-selesai. Kiai, selanjutnya untuk forum-forum R20 mungkin di tahun depan di India dan selanjutnya, apakah NU akan terus terlibat, Kiai? Ya sudah pasti NU yang sudah memulai, ya, sudah barang tentu harus terus mengawal acara-acara seperti ini. Apakah ada kaitannya fikih peradaban dengan forum ini? Iya, sudah barang tentu ada kan. Kita ingin menyelesaikan persoalan dunia ini melalui berbagai halqa yang direncanakan akan ada 250 halqa yang di situ dibicarakan tentang fikih peradaban. Peradaban sudah barang tentu tidak bisa dipisahkan dengan ketentraman, kesejahteraan, keamanan dan seterusnya.